Doa kuasa untuk membutakan iblis. Diterjemahkan dari Deliverance Prayers for Use by the Laity. Disusun oleh Father A. Chad Ripperger, FSSP. Dan telah memperoleh nihil obstat oleh Father Cliff Ermantinger, BA, STL, PHL, Censor Deputatus. Dan telah memperoleh imprimatur oleh Most Reverend Samuel J. Aquila, STL, Archbishop of Denver, Denver, Colorado, USA, pada tanggal 23 Mei 2018. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Perawan Maria yang mulia, Engkau yang berkuasa menginjak kepala ular, lindungilah kami dari balas dendam si jahat. Kami persembahkan kepadamu doa, permohonan, penderitaan, dan karya kami, agar Engkau dapat memurnikan, menguduskan, dan mempersembahkannya kepada Putramu sebagai persembahan yang sempurna. Kiranya persembahan kami ini disampaikan agar iblis yang memengaruhi kami, yang bisa memengaruhi kami, atau sebutkan nama orang yang didoakan, tidak mengetahui siapa yang mengusir dan membutakan mereka. Butakanlah mereka, sehingga mereka tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan mulia yang kami lakukan. Butakanlah mereka, sehingga mereka tidak tahu kepada siapa mereka membalas dendam. Butakanlah mereka, sehingga mereka mendapat hukuman setimpal atas kejahatan yang mereka lakukan. Selubungilah kami dengan darah Putramu yang maha mulia, agar kami boleh menikmati perlindungan yang mengalir dari sengsara dan wafatnya. Kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. O Crux Ave Spes Unica, salam, O Salib, satu-satunya harapan kami.